Makanya unik dia ini, Mas Heri. Kang Heri, Mas Heri. Nasinya dimakan duluan, dagingnya belakangan ini. Oh. Selamat sore, ketemu lagi kita. Sore ini kita ada di Desa Tambah Mulyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Kenapa kita ada di sini? Kita mendapatkan informasi tentang keberadaan ODGJ oleh Mas Odik. Kabarnya beberapa hari yang lalu, sebelah mana Mas? Di sini ya. Kedinginan di sini. Tapi ada ini kok ya. Ya, jadi nggak kena air hujan lah ya. Kita akan coba deketin siapa dia, dari mana asalnya. Mudah-mudahan nanti dikenali keluarganya ya. Yuk, kita kasih makan. Salaman boleh? Eri. Iya. Siapa namanya? Eri. Eri. Namanya bagus sekali. Iya, Om. Beli macul. Hah? Beli macul. Balik macul. Iya. Udanan. Udanan. Teman-teman. Lagi bengi. Lagi bengi. Semarang. Semarang. Semarangnya mana? Cirebon. Hei? Kamu mana asalnya? Surabaya. Surabaya? Oh, sebentar dulu. Ini logatnya pun ngapa ini? Sebentar, ngomong jelas. Surabaya. Bukan ini. Hampir ngetan yang ngono. Surabaya? Surabaya ini di? Surabaya. Desanya mana desanya? Semarang. Desanya Semarang? Iya, Semarang. RT Piro? RT 07. Heh? RT 07. RW berapa? RW 4. Kecamatan? Kebudayaan. Kabupaten? Indramayu. Nah, mungkinkah di Indramayu ada desa Semarang? Tapi kalau logatnya memang logat orang sana ini. Iya. Iya toh? Indramayu. Iya. Duwe anak beli? Ora duwe anak. Ora duwe? Ora. Pasar Semarang. Pasar Semarang. Duwe bojo? Ora. Rika gak di bojo? Ora duwe. Orang duwe, golek bojo ta. Makan ya Pak? Makan. Tapi sebelum makan, tak potong rambut, makan dulu lah ya. Iya Om. Kukumu bersih kok, sebentar. Iya. Kamu habis dipotong kukunya ya? Iya. Kamu potong sendiri? Iya. Pakai apa? Pacul. Pakai pacul. Erset. Jos tenada. Pakai pacul katanya. Sudah makan dulu, tak bersihin pakai tisu basah, nanti makan dulu ya. Iya Om. Ini teh hangat, minum dulu boleh? Biar hangat badannya. Iya. Nih, minum dulu. Iya. Ya, minum. Bismillah. Aku duduk sini ya. Iya. Duduk kamu, duduk. Duduk toh, jangan jongkok toh. Duduk toh. Nah. Di sini dekat aku sini, dekat sini, dekat sini. Nah, duduk yang bagus. Duduk boleh? Sini, kakinya ke sana kelonjorin boleh. Nah, gitu loh. Nanti mandi ya? Iya. Oke. Kalau malam kehujanan, nanti aku ganti baju. Iya. Sarungnya dilepas nanti dipakai lagi ya. Iya. Udah sepuh ya perantingan teman-teman wajahnya. Namanya Heri. Enggak punya anak? Enggak punya. Punya istri? Istrinya di Bandung. Istri di Bandung? Lagi nanem. Nanem? Nanem naon di Bandung, Kang? Nanem tandur. Tandur. Tiasanya harus sudah. Iso ngomong sudah? Raiso? Raiso. Nih tangannya bersihin, makan dulu. Ada sendoknya. Ada sendoknya ya. Ini bersihin dulu sebentar. Udah itu taruh itu. Iku rokoknya buang. Ah, buang. Nah. Sawah. Nurut ya. nurut. Harus nurut. Lamun tuan nurut ditakol kamu. Kasar bahasa itu, jangan ditirunya. Kehujanan. Nah, sekarang makan ya. Makan. Ada sendoknya ini. Sekarang makan dulu. Nasi sop biar anget ya. Sop dinikmati dulu. Habis ini baru nanti kita potong rambutnya. Iya. Auto nurut pokoknya kalau senang sinau rep. Jos. Mamnya nganu ya mas, lahap banget, lapar mungkin ya. Makanya unik dia ini, Mas Heri, Kang Heri, Mas Heri. Nasinya dimakan duluan, dagingnya belakangan ini. Oh, kok nggak makan daging kah? Makan toh? Dimakan, ya dimakan. Nah, oh, nasinya dulu, dagingnya dimakan dulu, Pak Heri.
Kang Heri, Mas Heri, dimakan dagingnya biar sehat. Nah, tapi memang belakangan makan dagingnya. Subhanallah. Hujan-hujan makan enak. Nasi sop. Enak katanya. Makanya jangan di sawah, Pak. Di desa sana biar dikasih makan orang, ya. Kalau sawah enggak ada yang ngasih makan. Enak, Pak Heri. Enak. Sudah minum? Tandes, des. Mau minum dulu? Ah, ya. Matur kesuwun. Sama-sama, Pak Heri. Gih. Eh? Kita akan pangkas rambutnya. Kang Heri, pangkas rambut ya. Mau toh? Sehat ya. Sembuh ya. Pulang ke rumah ya. Iya, Om. Ya. Keluargamu nungguin toh? Bapakmu siapa namanya? Pak Tobi. Siapa namanya, Pak? Bapakmu? Pak Tobi. Pak Tobi. Iya. Ibumu siapa namanya? Larane yo Tarina. Ibumu. Siapa namanya? Tarina. Tarina. Bapaknya Tobi, ibunya Tarina. Desamu mana? Desa Semarang. Desa Semarang. Kecamatan? Kecamatan Tugu. Tugu, betul. Kecamatan Tugu, Kabupaten? Semarang. Kabupaten? Indra? Surabaya. Ah, tadi kok bilang Indramayu. Dan logatnya lebih tepat memang orang Indramayu. Desa Semarang, Indramayu. Mudah-mudahan ada keluarganya yang mengenalinya ya. Bismillah, aku potong ya. Oke. Permisi ya. Aku potong rambutmu ya. Oke. Nanti mandi ya. Iya. Kita sisir dulu. Iya. Hah? Iya, kehujanan. Kehujanan. Dingin. Dingin. Nanti kasih baju baru ya. Iya. Permisi. Oke, monggo. Aku potong ya. Ya, bismillah. Sembuh. Ada bekas luka di kepalanya. Oh. Ini bang. Ini mungkin bisa menjadi petanda keluarganya. Heri, siapa namamu? Herianto. Herianto, Desa Semarang, Kecamatan Tugu, Indramayu. Sudah kita pangkas rambutnya ya, Pak. Ganteng. Bersih. Mandi ya? Iya, mandi. Kita akan mandikan. Teman-teman, kita akan mandikan Mas Heri, Pak Heri, Kang Heri, siapapun lah itu namanya Heri di musola desa sana. Ini kan di persawahan. Di sana kita mandikan dan tadi sudah minta izin Kang Sodik dan teman-temannya sudah minta izin, ya. Yuk ke sana, yuk. Iya. Setelah jalan 1 kilo kurang sidik. Setengah kilo melakune akhirnya sampai kita. Mas kene. Kaosmu dilepas. Celana jangan. Bismillah. Keren.
Kang Heri, gimana rasanya? Enak. Enak, anget. Luar biasa. Subhanallah. Tadi kita ketemu Bu Sunarsi, sekarang ketemu Kang Heri. Tadi dari desa mana katanya? Surabaya. Ah. Desa mana? Semarang. Semarang. Kecamatan? Lo bener. Kecamatan Lo Bener atau Kecamatan Tugu? Kabupaten? Semarang. Indramayu. Dari Desa Semarang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Indramayu. Memang logatnya logat orang sana, ngapa-ngapa gitu, orang Cirebon. Kamu kesini naik apa? Cari kerjaan. Cari kerjaan. Mau cari kerja apa? Kerja nyangkul. Nyangkul. Terus? Oh, kehujanan. Kehujanan. Nggak bisa pulang. Orang. Mau pulang? Nyangkul pakai panen. Oh, kalau panen pulang? Kapan panennya? Kok bulan Raya Agung. Bulan Raya? Raya Agung itu nganu? Lebaran, iya. Lebaran. Lebaran, toh. Tak anterin pulang mau? Gelom. Gelom. Punya istri, ta? Ditinggal lunga. Tinggal lunga. Lunga nangdi? Kampung Rambutan. Neng Kampung Rambutan. Anaknya piro? Enam anaknya. Oh, istri. Dia anak enam? Jenengnya siapa? Sebut, no. Bujumu siapa jenengnya, bujumu? Arne Yutarina. Tarina, kar... Saya mau ibu. Saya dengar, menang saya. Mana? Bapakmu siapa jenengnya? Bapak Tubi. Bapak Tubi, oke. Okay. Ini sama, tadi Tubi. Ibumu siapa? Ibu Tarina. Ibu Tarina. Nah, ini sama. Pernah punya istri enggak? Ora. Ora. Dua anak ora? Ora. Langka? Langka. Langka. Mau kawin meneh beli? Mong. Ora di duit. Nyambut gawe berarti duit kok kawin meneh? Ya. Rabi meneh? Ora, wis. Wis ora? Ora. Mulih ya? Mulih. Tak terke mulih ya? Asar cepet ya, banget. Lahir tahun piro? Tahun 82. Ama. Heri. Ya sudah, Kang Heri ya. Heri. Heri artis ya? Artis. Nyanyinya gimana? Artis. Iso nyanyi? Ora. Ora iso. Nyanyi. Ya sudah. Ya, sudah ya. Teman-teman sekali lagi buat yang kenal dia, yang tahu beliau, beliau dari Desa Semarang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Indramayu. Logatnya pun memang betul orang sana. Mudah-mudahan ada keluarga yang menanginya ya. Dia sekali lagi kami temukan di Desa Tambah Mulyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Padi. Keluarganya nanti bisa kontak kami. Bisa kita antar sampai kampung halamannya. Kita pernah ngantar sampai Subang, Pagaden. Pernah aku ke Subang. Tahu Pagaden? Iya. Tahu? Lihat situ katanya. Lewat Tugu. Oh, lewat Tugu situ ya? Iya, Om. Aku ke Cirebon itu. Cirebon. Oh, dekat pabrik Indosemen juga ke sana. Ya. Terima kasih yang sudah mengikuti kami. Mohon doanya mudah-mudahan Sinauri bisa membangun panti ya. Agar dia yang sudah kita mandikan bisa kita tampung. Sementara dia tinggal di gubuk dulu ya, Mas ya? Iya. Pinggir sawah. Jangan pergi-pergi. Kalau lapar minta mangkat sama orang, pasti dikasih. Kita kerja. Ya. Pak, minta makan ya. Tapi yang sopan ya. Oke. Terima kasih sudah ngikutin kami. Sukses selalu, berbagi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lihat situ.